apa bu? Pakai bandnya. Yang bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Kedua, orang yang kaya dermawan. Terima kasih. Itu kurang sedikit tapi tetap saya kasih uang karena mengarah yang terakhir itu betul. Satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh iri hati dua hal. Yang pertama, yang pakai kertas ditulis. Orang yang mahir dalam ilmu Al-Qur'an. Contoh misalkan ada di sini, mungkin ada orang yang hafal Quran, mungkin hafizoh, pintar belajar Al-Qur'an, pintar mengajar Al-Qur'an, okay? Itu kita boleh iri hati. Kita boleh iri. Kalau ada tetangga kaya beli mobil Mercy, beli mobil Honda Jet, Accord dan sebagainya, walali washabi ajmain, haram hukumnya untuk iri hati. Haram. Yang kedua adalah boleh iri kepada orang yang senantiasa siang malam mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kasih ini Bu, tapi bukan sama amplopnya Bu nggih. Nah, 50.000. Terima kasih Bu. Jadi saya bukan penjual obat Bu, tapi saya ingin berbagi karena saya ingat ibu saya ada di jauh di kota Demak, jadi di sebuah desa. Ya, namanya ibu saya Mutmainah. Siti Maimunah bukan Mutmainah. Yang pertama, boleh iri hati kepada orang yang pintar Al-Qur'an itu satu-satunya kitab yang memberikan syafaat itu. Sampean apa hafal kitab Injil, Zabur, Taurat? Enggak bakalan bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Qur'an. Iri hati dua apa Bu? Iri kepada orang yang ahli Al-Qur'an, pintar membaca, apalagi menghafal, bisa tahu artinya, menafsirkannya, bisa mengajarkannya. Yang kedua, contoh adalah di rumah ini. Bukan karena saya mengaji, tapi saya merindingku kalau cerita orang kaya yang seperti beliau ini. Ya. Orang kaya siang malam bukan memikirkan hartanya bertambah, tapi bagaimana bisa bersedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan di rumah ini insya Allah akan dijadikan oleh beliau, mimpi beliau menjadi taklim, pusatnya taklim ibu-ibu sebalik papan insya Allah. Kita doakan Pak Jirami dan Ibu Hajah Sabinah beserta keluarga besar yang sudah berjuang di jalan Allah ini, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang barokah, rezekinya tambah melimpah barokah. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan barokah dari beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bu, kalau disebut nama Rasulullah itu pelit ibu-ibu iki yo apa sih rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau disebut nama Rasulullah wajib menjawab. Yang tidak menjawab pura-pura tuli, disampaikan oleh Rasulullah, itulah orang yang pelit. Mau ibu orang jadi orang pelit Bu? Kenapa tadi pelit semua? Kita bersolat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wajib kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, ketika ada nama Rasulullah disebut, I love you, I love you, I love you full,
baca Rasulullah. Ketika mau kalau ke kamar mandi, baca doa kamar mandi, itu namanya ingat Rasulullah. Kalau mau makan, baca bismillah, baca doa makan, itu namanya ingat Rasulullah. Paham oke? Mau mencium, dicium suami, baca doa. Jangan asal jadinya anak yang tidak baik menyentuh istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayangku. Begitu. Assalamualaikum sayangku. Bisakah aku mengganggu saya? Prayat katanya. Kalau saya bu, insya Allah bu ya. Tapi wassalamu'alaikum dulu ya. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Siapa yang rajin bersolawat, paling banyak solawat, dialah orang yang beruntung dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamah. Amin. Dari perjalanan bu, kalau saya terangkan kemarin, ini mukadimah. Dari perjalanan dunia ini menuju alam barzah. Alam barzah dibangkitkan menuju alam mahsyar. Pos-pos banyak pos bu. Terakhir kita mau lewat sirat, itu ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diminumi air dari telaga Rasulullah, maka kita berjalan menuju sirat. Menuju sirat ini kita tak akan kehausan meskipun matahari sangat dekat. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Beda bu, jangan amin. Tak boleh. Nanti yang mengaji bersama saya di sini setiap hari, insya Allah akan kita ajarkan Al-Quran dan insya Allah kita akan adakan tadi apa bu, majlis Fathmil Quran. Jadi Miftahul Jannah mempunyai majlis lagi keliling ke rumah-rumah ibu dan kita usir jin yang ada di rumah ibu. Ibu tak percaya sih di rumahnya ada jin. Ya, kalau anak ibu ini kecanduan HP, mohon maaf ya. Ibu anaknya menangis kasih HP. Nah itu ada jinnya di situ bu, setan. Gak percaya? Ya itu setannya. Sekarang orang tua kalah sama anak. Dia nomelin. Kepengen gak lebih suar, kok pengen dulu lebih rokok kabir. Majelis tahsin Al-Quran dan khotmil Quran insya Allah sudah didukung sama beliau dan insya Allah menjadi percontohan sebalik papan. Alhamdulillah. Para ibu haji, para asatidzah dan yang wabil khusus, mungkin ada ibu DPR atau ibu menteri haji. Oh iya, ibu DPR yang tak bisa saya sebut namanya karena saya belum kenal. Yang sudah kenal maka mungkin juga tak sayang sama saya. Yang semuanya yang hadir, yang insya Allah semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Menuntut ilmu adalah jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau dari rumah ke sini berarti ibu ini bukan mengharap surga tapi diberikan jalan oleh Allah. Itu loh. Nek awakmu ibu gelem melaku menuntut ilmu, boleh ilmu sampean gampang lebih suaraku. Amin. Amin. Papan tulisnya ini nanti digeser di sini deh. Ya bos. Oh gak kelihatan. Ibu kalau menulis Arab dan menulis Indonesia jangan sampai salah bu. Amin. Ya, amin. Kalau Indonesianya seperti ini bu,